Kejuaraan taekwondo terbuka ini mempertandingkan 5 kategori yakni pra junior, cadet, junior, pemula dan prestasi mulai dari usia 7 hingga 17 tahun. Pihak penyelenggara sengaja tidak membuka kelas senior karena ingin mencari cikal bakal atlet yang nantinya akan mengembangkan dan menyumbangkan prestasi di daerah istimewa Yogyakarta. Sebetulnya perkembangan ya kalau melihat antusias peserta setiap pertandingan itu di Yogyakarta sudah banyak sekali. Jadi memang minat untuk berlatih taekwondo itu di Jogja besar sekali. Nah, untuk itu sekarang tinggal bagaimana caranya pelatih-pelatih itu membina atletnya untuk prestasi ke depannya. Karena kan kita juga mau dari output dari suatu pertandingan itu nanti akan memunculkan prestasi. Selain memperebutkan medali, turnamen ini juga menyediakan trofi dan uang pembinaan. Dengan adanya turnamen yang baru pertama kali digelar ini diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet taekwondo yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Masuki kuartal ke-5. Tim Liputan Jogja TV.